Produsen Pakaian, episode 66 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman semuanya, kalian bertemu lagi dengan Lisa. Semua sudah siap untuk belajar bersama kan? Wah, semuanya sudah siap. Jangan lupa untuk minta ditemani oleh ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Siapkan juga buku dan alat tulis kalian. Sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita sebutkan nama-nama hari bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya sudah hafal. Sekarang kita sebutkan nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Teman-teman, ibu sedang menjemur pakaian. Yuk kita bantu ibu. Bu, aku bantu menjemur ya. Iya, nak. Tapi bu, jemurannya terlalu tinggi. Aku tidak sampai. Kamu yang memeras pakaiannya saja. Ibu yang menjemur, bisa kan? Bisa, Bu. Teman-teman, yuk bantu aku memeras pakaian-pakaian ini. Kalian bisa ikuti gerakan aku. Kita peras pakaiannya agak kencang. Satu, dua, tiga. Lihat, airnya menetes lagi. Ini, Bu. Terima kasih. Kita peras lagi, teman-teman. Yang kencang ya, gunakan tenaga kalian. Satu, dua, tiga. Peras lagi, lebih kencang lagi. Airnya sudah menetes. Sudah cukup memerasnya, nak. Ini, Bu. Saat memeras, ada beberapa kain yang boleh diperas dengan kencang, ada yang tidak. Kenapa, Bu? Agar pakaiannya tidak kusut. Tapi ada juga beberapa kain yang tidak mudah kusut dan boleh diperas agak kencang. Kalau yang ini boleh diperas dengan kencang tidak, Bu? Yang itu pelan-pelan saja memerasnya. Teman-teman, ayo kita peras pakaian ini dengan pelan. Jangan terlalu kencang. Satu, dua, tiga. Pelan. Terima kasih, nak. Adik-adik di rumah juga harus membantu orang tua kalian di rumah ya. Seperti aku. Oh iya, ibu sudah selesai mengambil seragam baru kamu yang sudah selesai dijahit Bu Lucy, tetangga kita. Hore, aku punya seragam baru. Yuk kita lihat di dalam. Ayo, Bu. Wah, sekarang aku sudah punya seragam baru. Nanti seragamnya dipakai kalau sudah masuk sekolah ya. Bu Lucy baik ya, Bu. Sudah menjahitkan seragam baru untuk aku. Iya, sayang. Bu Lucy adalah seorang penjahit pakaian
yang jasanya sangat dibutuhkan bagi kita semua. Iya, Bu. Iya, karena setiap hari kita memakai pakaian, penghasil pakaian sangat diperlukan. Lalu, Bu Lucy mendapatkan kain dari mana, Bu? Apa Bu Lucy juga membuat kain sendiri? Tidak, Nak. Bu Lucy tidak membuat kain. Kenapa, Bu? Karena membuat kain itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Caranya bagaimana, Bu? Sebentar ya. Sepertinya kita punya buku cerita tentang membuat pakaian. Ibu ambilkan dulu bukunya. Ini bukunya. Ibu akan bacakan, tapi kamu dan adik-adik di rumah duduk yang manis dan simak cerita ibu ya. Iya, Bu. Bagaimana pakaian dibuat? Siapa yang membuat pakaian yang kamu pakai setiap hari? Pakaian yang kamu pakai dibuat oleh tukang jahit. Lalu, bagaimana pakaian dibuat? Pertama, para petani kapas menanam pohon kapas. Pohon kapas menghasilkan biji kapas yang halus. Kedua, biji kapas yang halus dibawa ke pabrik untuk diubah menjadi benang. Ketiga, benang-benang itu kemudian dijalin menjadi lembaran kain. Keempat, lembaran kain diberi aneka macam warna agar menarik. Terakhir, penjahit mengubah lembaran kain menjadi baju-baju yang bagus. Baju-baju itu dijual di pasar dan toko-toko. Baju yang kamu pakai dibuat oleh banyak orang dan melewati banyak proses. Jika bajumu sudah tidak cukup lagi dipakai, kamu bisa memberikannya pada orang lain yang membutuhkan. Jangan sia-siakan bajumu. Selesai ceritanya. Berarti kain itu dari kapas ya, Bu? Iya, benar sayang. Coba kamu ingat tidak bagaimana prosesnya dari tanaman kapas menjadi kain? Petani menanam pohon kapas. Lalu setelah panen, kapasnya digiling agar kapas terpisah dari bijinya. Lalu kapasnya dijadikan benang. Kemudian, apa ya? Benangnya ditenun menggunakan alat tenun hingga menjadi lembaran kain. Oh iya, lalu kainnya diwarnai. Iya, benar. Setelah kain sudah jadi, kain dibuat pola sesuai ukuran dan dipotong. Kemudian dijahit. Hasil semua jahitan dijual di toko-toko pakaian. Adik-adik di rumah juga sudah tahu kan bagaimana proses membuat pakaian? Prosesnya sangat panjang, bukan? Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan baju kita ya. Teman-teman, bagaimana kalau sekarang kita bermain mencari kartu kata? Aku punya 9 kartu kata. Kita harus mencari 5 kartu kata. Kata apa saja ya yang harus kita temukan? Ini dia 5 kata yang harus kita cari. Yuk kita baca bersama. Mau. Banyak. Saja. Iya. Tapi. Nah, aku akan mencampur 5 kartu kata ini dengan kartu kata yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita harus mencari 5 kata yang tadi kita baca. Pertama, kita harus mencari kata mau. Apa kalian melihatnya? Oh iya, aku juga lihat. Ini dia. Dibacanya mau. Lalu, kita mencari kata kedua, yaitu banyak. Di baris yang mana ya? Iya, aku juga menemukannya. Ini dia,
dibacanya banyak. Lalu kita mencari kata ketiga, yaitu saja. Yang mana ya kartu kata saja? Oh iya, ini dia. Dibacanya saja. Kemudian kata keempat, iya. Hurufnya I dan A. Di mana ya kartu kata iya? Ini dia kartunya. Dibacanya iya. Sekarang kita mencari kata terakhir. Kartu kata tapi ada di mana ya? Ini dia kartunya. Dibacanya tapi. Sekarang aku ingin menunjukkan permainan untuk kalian. Permainannya menjadi penjual pakaian dan pembelinya. Caranya kita harus mencari pakaian yang akan kita jual. Sebelum kita jual, kita harus menentukan harganya terlebih dahulu. Kita catat di tabel seperti ini. Misalnya baju berwarna merah, harganya Rp3.000. Baju berwarna hijau, harganya Rp5.000. Begitu selanjutnya. Kalau sudah, kalian bisa mengajak ayah, ibu, kakak, atau adik kalian untuk bermain penjual dan pembeli. Nanti kalian boleh mencoba permainan ini di rumah. Aku bantu menata belanjaannya ya, Bu. Iya, terima kasih ya, Nak. Iya, Bu. Kamu sudah tahu kan cara menghitung uang yang harus kamu bawa saat belanja? Sudah dong, Bu. Kalau ibu meminta tolong kamu membeli sabun yang harganya Rp2.950, lalu minyak goreng yang harganya Rp7.250, dan satu mie instan yang harganya Rp2.350, berapa uang yang harus kamu bawa? Berapa ya? Ibu jelaskan cara menghitungnya ya. Begini caranya. 2.950 mendekati 3.000. 7.250 mendekati 7.300. 2.350 mendekati 2.400. Pertama, jumlahkan terlebih dahulu satuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan puluhannya. Karena sama seperti satuannya, 0 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya juga 0. Selanjutnya, hitung ratusannya. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sekarang, hitung ribuannya. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi, kamu harus membawa uang sebanyak Rp12.700. Tapi itu bukan jumlah belanjaan kita sebenarnya. Sekarang, kita hitung jumlah belanja sebenarnya ya. Yuk, kita hitung bersama ya. Karena 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0, kita lanjut hitung puluhannya ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Lalu, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Angka 1 yang lebih ini pindah ke bagian atas untuk dijumlahkan dengan ratusannya. Sekarang, kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian, 12 ditambah 3, hasilnya 15. Angka 1 yang ini
juga pindah ke bagian ribuan untuk dijumlahkan ya. Sekarang jumlahkan ribuannya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 2 sama dengan 12. Maka hasil sebenarnya jumlah belanjaan kamu adalah Rp12.550. Iya, Bu. Aku mengerti. Aku mau hitung kembaliannya. Iya, coba kamu hitung. Uang yang aku bawa Rp12.700. Dikurang uang yang dibelanjakan Rp12.550. Kita kurangkan dari yang sebelah kanan ya. Karena nol tidak bisa dikurang angka yang lebih besar, maka kita pinjam dulu dari ratusannya. Kita pinjam 1 dari ratusannya. Jadi sisa 6. Dan kita dapat 10. Maka 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi uang kembaliannya Rp150. Benar. Kalau kamu pintar begini, ibu bisa minta tolong kamu belanja ke warung dong. Iya, Bu. Aku sudah bisa belanja ke warung. Kan aku sudah bisa berhitung. Tapi kamu harus tahu juga bahwa uang kertas bisa ditukar dengan jumlah nominal yang sama besar. Misalnya, Rp6.000 terdiri dari satu lembar Rp5.000 dan satu lembar Rp1.000. Bisa ditukar juga dengan tiga lembar uang kertas Rp2.000. Coba kamu hitung, berapa jumlah dari tiga lembar uang kertas Rp2.000? 2.000, 4.000, 6.000. Wah iya, jumlahnya sama, Rp6.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Iya, Bu. Semuanya Rp6.000. Coba, pecahan uang kertas berapa lagi yang nilainya bisa mencapai Rp6.000? Aku tahu. 2 lembar uang kertas Rp1.000 dan 2 lembar uang kertas Rp2.000. Jumlahnya sama, Rp6.000, Bu. Benar sekali. Nah, sekarang kalau satu lembar uang Rp10.000 bisa ditukar dengan berapa lembar uang kertas Rp5.000? 2 lembar, Bu. Karena Rp5.000 ditambah Rp5.000 jadinya Rp10.000. Iya, kalau ditukar dengan uang kertas Rp2.000, ada berapa lembar? Ada 5 lembar, Bu. 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Tepat sekali. Kalau ditukar dengan uang kertas Rp5.000 dan Rp1.000, bisa tidak? Bisa, Bu. Uang kertas Rp5.000-nya ada 1 lembar. Uang kertas Rp1.000-nya ada 5 lembar. Rp5.000, Rp6.000, Rp7.000, Rp8.000, Rp9.000, Rp10.000. Benar kan, Bu? Iya, benar. Anak ibu hebat. Teman-teman, kalian pasti juga bisa menukarkan uang kertas agar jumlahnya tetap sama, kan? Caranya mudah. Seperti contoh soal berikut ini. Satu lembar uang kertas Rp5.000 dan Rp2.000, jumlahnya adalah Rp7.000. Bisa kita tukar dengan 7 lembar uang Rp1.000. Atau 3 lembar uang kertas Rp2.000 dan 1 lembar uang kertas Rp1.000.
Contoh soal yang ketiga, uang kertas sejumlah Rp15.000 bisa kita tukarkan dengan 15 lembar uang kertas Rp1.000. Atau 7 lembar uang Rp2.000 dan 1 lembar uang Rp1.000. Kalau 1 lembar uang kertas Rp20.000 bisa kita tukarkan dengan 2 lembar uang kertas Rp10.000 atau 4 lembar uang kertas Rp5.000. Nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal tadi di buku kerja kalian masing-masing ya. Seru banget ya belajarnya hari ini. Ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian ya. Jangan lupa untuk mengisi lembar refleksinya. Oh iya, ingat pesan ibu 4M. Memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa teman-teman! Bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru banget kan? Ibu sudah menjelaskan pentingnya produsen yang menghasilkan pakaian. Ibu juga sudah membacakan cerita untuk kita. Kita jadi tahu bagaimana proses pembuatan kain. Kita juga sudah membaca dan mencari 5 kata. Kita sudah tahu apa saja yang kita butuhkan untuk bermain peran penjual dan pembeli. Kemudian, ibu sudah memberitahu bagaimana memperkirakan uang yang harus kita bawa untuk belanja. Dan yang terakhir, kita sudah belajar menukarkan uang kertas agar jumlahnya tetap sama. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan ingat pesan ibu, ingat 3M.